Halo sobat sekalian, hari ini kita akan mereview sebuah handphone klasik buatan Samsung. Samsung yang merupakan feature phone dirilis tahun 2014. Namun sebelum kita akan mengulas lebih jauh lagi, tolong ya di subscribe buat kelanjutannya. Oke, sekarang kita lihat handphone ini berbentuk ya seperti ukuran candy, dan handphone ini cukup besar bezelnya. Kita bisa lihat bezelnya dengan ukuran layarnya, dan ini juga masih ada tombol numeriknya seperti handphone-handphone jadul. Dan sekarang juga ini ada tulisan kameranya 2 megapiksel. Ya, sekarang kita coba lihat sebelum kita buka handphonenya, kita lihat dalamannya. Oke, kita buka. Oke, ini baterainya Samsung dengan 3,7 volt lithium. Oke. Kita bisa lihat di sini cuman 1000 mAh kapasitas baterainya. Dan di sini juga nah, kita bisa lihat nih serinya. GT C3322i. Kemudian ini disediain 2 SIM card slot. Sudah itu ada micro SD. Ya. Ini kameranya. Oke. Sekarang kita mau coba seperti apa handphone ini ya. Oke, kita tahan tombol bagian sini. Nah, ada tulisannya tuh, GT C3322i. Oke, seperti biasa ada lambang Samsungnya, logonya. Nah, kita sudah masuk nih. Tapi kita lihat nih penanggalannya ngaco, karena settingan pabriknya belum ada. Sekarang kita coba. Sekarang tanggal 7. Kita bisa klik 7/1. Waktu saat ini kita jam 12:30. Oke, kita lihat, nah sudah teratur settingannya. Kemudian kita klik tombol menu. Nah, di sini ada catatan, kontak, musik. Kita klik dulu satu-satu catatan. Kita mau telepon, kita bisa klik nomornya. Nanti misalkan ada yang sama, kita bisa klik di sininya. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kontak juga sama. Terus musik kita bisa putar, cuman di sini kita belum terpasang micro SD, jadi ya belum ada lagunya. Kemudian ada fungsi internet untuk pesan, itu untuk SMS, MMS. Kemudian file saya itu untuk file gambar, video, suara dan lainnya. Kemudian ada kalender
Nah, di sini kita bisa di kalender ini buat perjanjian, perayaan. Nah, misalkan di sini perayaan ulang tahun, ulang misalnya ulang tahun. Misalkan begini, simpan. Nanti di tanggal 7 ini ada tulisan ulang ya. Terus ada fitur kamera. Nah, 2 megapiksel seperti ini nih. Misalkan nih kita foto aja. Nih sampingnya ada handphone nih. Contoh ya. Nah. Misalkan ya. Sama ada satu lagi. Nah, ya hasil kamera lumayan cukup baik karena 2 megapiksel dan di sini juga kita bisa rekam video. Pencet pilihan perekam video. Kemudian oke. Di sini juga bisa setting macam-macam. Kita juga bisa di sini akan coba yang lainnya lagi ya. Alarm ya, seperti biasa kalau bikin alarm ya. Terus ada Samsung aplikasi, cuman ya di sini nggak ada kartu SIM jadi kita tidak bisa akses. Ada pengaturan untuk kartu SIM, profil suara mau hening atau pas lagi berkendara. Kemudian di sini ada tampilan wallpaper, juga kita bisa ganti. Nah, misalkan kita ganti yang tadi kita foto nih. Nah, kita lihat ya. Nah, ganti kan ya. Kemudian selain tampilan kita bisa atur waktu kayak tadi. Kemudian telepon, panggilan yang diterima, backup ke micro SD, pengaman, nyambung ke PC, jaringan khususnya ini karena sambungannya bentuknya untuk sambungan kartu maka hanya bisa Edge dan 3G. Kemudian ada memori, kemudian reset. Juga bisa ada Facebook, Twitter, chat on, instant messenger, untuk messenger, Google. Nah, di sini ada memo. Kita juga bisa bikin memo. Nah, misalkan simpan. No, ada ya. Di sini juga ada pengaturan jam, stopwatch, timer, ya. Terus ada, nah ini tugas, misalnya, oh besok ada deadline, kita bisa ketik-ketik. Nah, di sini ada fitur yang jarang juga ada di handphone-handphone kelas atas, yaitu radio FM. Nah, ini harus menggunakan handsfree untuk mengaplikasikannya. Nah, setelah ada handsfree ini, nah ada tulisan radio hidup. Nah, ini ada suaranya nih, ya. Ada speaker aktif tuh, ada suara kan ya. Ini dari radio. Nih, kalau kita cabut handsfree-nya, nggak akan ada suara. Tuh, hilang. Ya. Kemudian kita
kita ada unduhan. Nah, ini yang kita unduh dari internet, ya. Terus kalkulator. Tuh. Ya, tambah 5 apa? Ya. Terus udah gitu kita ada lagi fitur converter untuk merubah mata uang, ya. Panjang dan sebagainya. Nah, rekaman suara juga bisa. Nih, contohnya. Ya, hari ini saya akan mereview handphone Samsung Galaxy, Samsung Duos, ya. Sekarang kita berhenti, kemudian kita coba dengar. Ya, ada suaranya tuh, ya. Kemudian kita ada kamus. Wah, ini kamus sangat jarang sekali untuk zaman untuk yang sekarang, handphone-handphone sekarang. Nah, dep apa? Oh, menyesuaikan diri dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Kemudian ada Opera Mini, cuman hanya harus pakai kartu SIM. Aksesnya sinkronasi Bluetooth. Nah, ini kita coba, ada banyak game nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekarang kita mau coba ini aja, Asphalt 6. Coba. Nah, klik saja. Saja coba ya, loading lagi ya, namanya juga handphone fitur phone ya, tuh lumayan nih handphone tuh, kiri kanan ya, cukup interaktif sih. Kalau yang butuh handphone yang ya bisa SMS, bisa internet. Oke, itu cukup. Dan nah, sekarang kita mau bandingin dengan ukuran handphone saya yang dengan Galaxy Note saya. Kita coba bandingin. Ukurannya ya kira-kira hampir seperempatnya, seperempat dari ukuran Galaxy Note saya. Ya. Berarti walaupun begini-begini tetap handphone ini cukup diincar oleh ya sebagian orang yang ya butuh untuk refreshing bisa, mendengarkan musik bisa, dan ya sangat baik juga ya. Ya, sekian dari saya mengenai handphone ini Samsung yang cukup ramah di kantong juga dan baik